안녕하세요, 사바꾸. 미나상 건니치와. 하리 이니 kita akan mereview menu di Tombili Cafe. Ini menu yang akan kita makan. Yang pertama adalah mini kimbap. Yang kedua tteokbokki. Yang ketiga Indonesiano ramyeon. Wah. Apa hari ini yang akan kita coba makan yang pertama yang mana? Campur aja ya. Campur tidak enak, Opa. Enak. Aku kasih tahu caranya. Iya. Ini mini kimbap. Iya. Terus sama tteokbokki. Ini ambil satu ya. Iya. Ambil di sini, lalu kita makan. Oishii. Tteokbokkinya. Oishii. Mantap jiwa. Bisa pesan beberapa level ya. Jangan khawatir. Itu level berapa ya? Level. Yang ini level satu ya. Dan cukup pedas ya. Iya. Tteokbokkinya lembut banget. Indomie sama tteokbokki ya, cocok gitu. Coba ya. Indomie mantap. Mantap jiwa. Kamu coba ya? Ayo aku coba ya. Kenapa speed Korea susah, Opa? Itu aku tidak bisa. Kalau speed Korea itu enggak bulat. Enggak bulat. Kotak. Itu speed. Omotaku ya? Naik. Tidak berat. Kamu bisa pakai speed ya? Bisa ya. Bisa aku ya? Kan tinggal di Jepang. Oh, tinggal di ya, Jepang sombong. Ya. Enggak bisa. Apa. Terima kasih, arigato. Kita satu makan ya. Gimana? Luar biasa, biar luar biasa. Ini mix yang benar-benar hebat, hebat ya. Ya. Debak. Debak. Sekali lagi ya. Suka. Oh, ya sampai mataku itu keluarnya itu. Enaknya. Mata keluar ya. Bisa ya mata keluar. Itu hanya Opa Konyol yang bisa ya. Salah baku, kapan-kapan kesini bisa makan seperti saya. Dan saya. Di Tombili Cafe, jangan lupa mampir di Hana Market lantai 2. Hana Market di mana? Di Grand Wijaya, sebelah Delta Spa. Mampir ya. Di Jakarta panas ya, Opa. Tapi makan yang seperti ini pas ya, Opa ya. Pas. Ini juga tidak terlalu pedas. Ini kimbapnya enak. Ada udeng juga, udeng iya. Sama indomie. Di sini banyak menu ya. Ada udeng, ada tteokbokki. Indomie cinta udeng. Jadi rasa Indonesia Korea ya. Oishii. Aku mau nangis ya. Rasa kampung ya. Rasa kampung. Kamu di Korea ya? Oh iya, Korea. Kamu pasti rindu Korea ya? Aku juga mau coba rasa yang original saja, Opa. Harus selalu ya makan mie dan nasi ya. Indonesia dong cita rasa. Enak ya? Sudah lama tidak makan Indomie, enak kan? Baru ya, baru iya, makan ya. Baru pulang ya. Berapa tahun? 3 tahun. Tiga tahun ya. Indomie ya. Di Jepang enggak ada? Ada. Ada, tapi kenapa? Mahal. Mahal. Kamu belum sukses ya? Belum. Opa Konyol yang sukses. Oh. Hebat ya Opa. Aku kan mochi ya. Aku belum sukses juga. Belum juga. Masih kurus. Iya. Belum pulang kampung. Iya. Kamu banyak makan tapi kurus ya Opa. Kenapa? Ada aku tunggu kamu. Makan bersama. Romantik sekali. Opa Konyol itu kadang-kadang baik, kadang-kadang cerewet. Bos ya? Enggak. Dia sederhana. Aku belum bos. Selalu bersyukur ya. Di Indonesia yang panas selalu bersyukur. Teman-temanku, sahabatku. Kita makan dulu ya. Jangan lupa mampir di
pemilik kafe di Grand Wijaya sebelah Delta Spa. Jangan lupa mampir ya. Blok F14. Sahabatku, jangan lupa like and subscribe di channelnya Upa Konyol. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Terima kasih para sahabatku.